Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, jadi di video kali ini aku mau mereview mie sedap Korean spicy soup. Yang ini guys, ini mie keluaran terbaru dari mie sedap. Ini ngikutin mie yang dari Korea itu loh guys, katanya super pedas. Tapi aku penasaran, aku mau coba kira-kira gimana ya rasanya. Apakah memang pedas atau biasa aja atau gimana? Buat kalian yang penasaran, jangan di skip ya videonya. Oke guys, aku mau masak dulu. Oke guys, jadi di sini untuk bubuk cabenya di sini ada yang tuang 1 pedas biasa, yang tuang 2 pedas gila. Aku pakai dua-duanya. Oke guys, jadi ini dia mie-nya sudah jadi. Karena dia itu Korean soup spicy chicken, jadi kan kalau sup itu ada kuahnya. Untuk kuahnya sendiri dia itu merah banget. Tapi nggak tahu aku pedas apa enggaknya. Maaf ya guys kalau ada suara orang ngaji, karena rumahku deket masjid. Juga aku bikin videonya tuh waktu jam 11 siang. Jadi aku mau cobain kuahnya dulu. Untuk mie-nya itu lebih tebal gitu loh guys, dari mie sedap yang biasanya itu ini lebih tebal. Aku cobain ya mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut aku mie ini nggak pedes sama sekali, malah lebih ke gurih, ke asin gitu loh guys. Aku mau tambahin pakai ini nasi balado, balado teri sama kacang sama oseng-oseng tempe. Yuk, monggo buat kalian yang mau ikut makan bareng-bareng sama aku di sini, siapin makanan kalian, kita makan bareng. Aku kasih kuahnya. Enak. Aku tambahin, aku siram nasinya pakai kuah dari mie-nya. Mantep perek. Sebenarnya biasanya aku tuh pakai tangan muluk gitu loh guys. Baladonya untuk rasa dari mie-nya itu rasanya tuh nggak berkurang sama sekali, walaupun kalian campur pakai nasi tuh
masih tetap kerasa gitu bumbu Korean spicy-nya tuh. Jadi menurut aku enak aja kalau kalian makan sama kalian kasih nasi tuh lebih mantap. Dan juga kalian harus tahu rasa dari mie-nya tuh ada kayak kecut-kecutnya gitu loh guys. Tapi aku nggak tahu kecutnya itu dari mana. Kuahnya tuh gurih, asin, pedesnya nggak terlalu. Tapi ada kecutnya itu, aku penasaran kecutnya itu apa. Apa karena ngikutin Korea gitu ya guys. Jadi dikasih kecut-kecutnya gitu. Oke guys, jadi segitu aja video review mie sedap Korean spicy soup dari aku. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and see you on my next video.